Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman yang sudah mulai langka, yaitu tanaman karuk. Tanaman karuk itu seperti ini. Nah, ini bukanlah sirih, meskipun bau dan bentuknya mirip sekali dengan sirih, akan tetapi ini bukanlah sirih. Nah, buahnya seperti ini. Ini namanya karuk. Dan tanaman karuk ini biasanya digunakan sebagai obat batuk. Yang bisa digunakan sebagai obat adalah semua bagian tanaman, mulai dari daun, buah, batang, beserta akarnya. Tanaman ini semi menjalar seperti halnya sirih dan mudah sekali tumbuh, bisa tumbuh liar di mana saja. Buah karuk ini hampir menyerupai cabai Jawa seperti ini, akan tetapi lebih pendek. Rasanya pun mirip sekali dengan cabai Jawa, akan tetapi tidak sepedas cabai Jawa. Buah karuk ini sangat bagus sekali, sangat manjur digunakan untuk mengobati batuk, pelega tenggorokan, mengobati nyeri sendi, nyeri otot yang diakibatkan oleh flu dan batuk. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.